Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan dari kota Bandung. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah bagi yang menjalankan. Nah, kali ini saya akan kembali melakukan perjalanan naik kereta api dari kota Bandung menuju ke kota Jakarta. Saya akan naik kereta api Argo Parahyangan Tambahan yang akan diberangkatkan sekitar pukul 09.35 dan diperkirakan akan tiba di stasiun Gambir sekitar pukul 12.39. Sebelum saya review perjalanannya, bila nanti kalian ada pertanyaan seputar perjalanan naik kereta api, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jadwal keberangkatannya masih agak lama. Saya akan nunggu dulu di ruang tunggu penumpang. Di sini disediakan fasilitas untuk charger HP atau laptop, ataupun kalian jika butuh makanan maupun minuman, di sini juga banyak toko atau minimarket. Dan oke, sekitar 15 menit lagi kereta api akan diberangkatkan. Sekarang saya akan berjalan menuju ke peron 5 atau jalur 5. Baik, ini hampir jam 09.35. Sekarang saya akan menuju ke peron ya. Perjalanan ke stasiun Cicalengka. Nanti kereta akan diberangkatkan sekitar pukul 09.35. Nah, bagi kalian yang baru pertama kali ke stasiun Bandung, ini dia ya pintu keluar dan pintu masuknya. Nanti kalian akan naik dan turun menggunakan eskalator. Halo guys. Halo guys. Oke, nanti kita akan naik dari jalur 5 kereta api Argo Parahyangan. Nanti akan diberangkatkan sekitar pukul 09.35. Ini dia peron 5 ya. Tadi setelah menaiki lift, kita kembali turun untuk menuju ke peron 5 atau jalur 5. Kali ini saya akan naik kereta api Argo Parahyangan Tambahan dengan tujuan stasiun Gambir. Ini dia kereta apinya sudah siap ya. Ini di jalur 4 ada kereta api Cikuray, jalur 5 kereta api Argo Parahyangan.
dari jam 3. Nanti saya akan naik dari kereta premium 3 dengan nomor kursi 14A. Ini posisinya ada di depan ya, sehingga kita berjalan cukup jauh. Cukup parayangan. Untuk rangkaian keretanya, di belakang lokomotif itu ada kelas ekonomi premium, kemudian ada kereta makan, dan yang paling belakang ada kelas eksekutif. Kali ini saya akan naik dari nomor kursi 14A ke arah Jakarta, itu posisinya mundur ya. Dan demikian pula ketika saya berangkat, saya naik dari nomor kursi 14D, posisinya juga mundur dari Jakarta ke arah Bandung. Untuk gerbong kereta api ini jumlah kursinya 1-20, sehingga yang saling berhadapan itu ada di nomor kursi 10 dan 11. Ya, enggak masalah, aman. Dan kalau dalam satu gerbong itu kursinya ada 21, maka kursi yang saling berhadapan itu ada di nomor kursi 11 dan 12. Yang akan mengantarkan rombongan ke stasiun Gambir. Rombongan di stasiun Cimahi, Bekasi, Jatinegara dan mengakhiri perjalanan di stasiun Gambir. Perkenalkan, saya ada sebagai kondektur yang bertugas. Apabila ingin memerlukan bantuan, silakan menghubungi saya langsung atau melalui kontak saya di nomor telepon 0821-3555-3540. Sebagaimana yang tertera pada permohonan kondektur yang tersedia di setiap ujung kereta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka kami informasikan bagi siapa saja yang melakukan tindakan asusila dan atau kekerasan seksual akan mendapat hukuman berat. Jika terdapat hal yang mengganggu kenyamanan Anda di area stasiun maupun di perjalanan kereta api, Anda dapat segera melaporkannya kepada petugas. Kami berkomitmen untuk selalu menciptakan transportasi yang aman, nyaman dan sehat untuk pelanggan kereta api. Atas suratnya kami ucapkan terima kasih dan selamat berkembang perjalanan Anda. Tepat pukul 9.35 menit, kereta api Argo Parahyangan sudah diberangkatkan. Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Cimahi Station. For those of you who will end your trip at Cimahi Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your... Pukul 9.50 menit,
perjalanan sudah sampai di stasiun Cimahi. Dan ini dia, kita bisa melihat dari dekat jalur rel kereta api cepat Jakarta-Bandung. Tiang-tiang dari jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya, jalur kereta cepat Jakarta-Bandung yang masih dalam proses finishing. Ini diperkirakan akan beroperasi sekitar tahun 2024. Para pekerja proyek. Sudah mulai memasuki daerah pemandangan alam ya. Tadi kita sudah melihat jalur rel kereta cepat. Jadi ini kita akan disuguhi dengan view pemandangan alam. Kalau yang
Sekarang perjalanan sudah sampai di daerah Jatinegara. Dan sebentar lagi perjalanan akan sampai di stasiun Gambir. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Gambir. Kami persilakan Anda. Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. Oke, perjalanan kali ini tepat waktu, tidak ada keterlambatan. Sekarang saya sudah sampai di stasiun Gambir. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video perjalanan berikutnya. Bila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih bisa berubah, tujuh dalam dua percobaan.